Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Depras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping saya sudah ada satu unit Daihatsu Sigra facelift 2022. Dan untuk unitnya ini berada di showroom Astra Daihatsu Harmony di Jalan Balikpapan Raya nomor 8 Jakarta Pusat. Dan untuk kontak marketingnya silakan cek di bawah. Dan untuk mendapatkan harga lengkapnya silakan klik di kolom deskripsi. Oke, di samping saya ini sudah ada satu unit Daihatsu Sigra facelift 2022. Dan ini merupakan tipe tertinggi ya, yaitu tipe R-nya, di mana untuk tipe R-nya itu ada dua pilihan. Ada yang standar dan juga ada yang deluxe. Dan kali ini kita akan bongkar yang tipe standarnya. Kira-kira seperti apa fitur dan juga speknya? Langsung aja kita bongkar lebih dalam. Oke, kita mulai bongkar. Seperti biasa, kita awali dari eksterior wajah depannya terlebih dahulu. Nah, untuk New Sigra facelift 2022 ini kita lihat pada bawah kacanya tentunya ada wiper ya, karena ini standar mobil-mobil tentunya. Kemudian pada kap mesinnya dia juga ada 4 garis lekukan sehingga terlihat berotot pada kap mesinnya. Dan kita lihat pada grill ornamennya ini dia modelnya horizontal ya, di bawahnya di finishing warna doff. Kemudian yang terbaru ini untuk grill bagian atasnya ini di finishing warna black glossy dan ada ornamen list chrome di bawahnya. Pada lampu-lampunya untuk lampu utamanya ini dia sudah menggunakan lampu LED multi reflektor. Untuk lampu senjanya dan lampu sennya dia masih bohlam halogen. Lalu di bawah juga dilengkapi dengan fog lamp dengan bohlam halogen dengan cover fog lamp berwarna black glossy. Lalu di bawahnya atau underguard-nya ini di finishing sewarna body dengan kisi-kisi grill ornamen berwarna black doff. Dan ini adalah tampak seluruhan wajah depan dari New Sigra facelift 2022 yang tipe R. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari New Sigra facelift 2022 ini tidak berbeda dengan mesin yang sebelumnya ya. Jadi dilengkapi dengan mesin 1200cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual CVTi. Dengan mesin ini, New Sigra facelift 2022 ini memiliki tenaga sebesar 88 PS pada 6000 RPM dan torsi maksimal 11 kgm pada 4200 RPM. Dan kita lihat pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam untuk meredam panas saat mesinnya dinyalakan. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya kita lihat untuk New Sigra facelift 2022 yang tipe R ini dilengkapi dengan velg ukuran R14 sama ya dengan yang sebelumnya dengan profil ban 175/65 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram pada roda depannya dengan teknologi ABS. Lalu kita lihat pada spionnya ini juga ada perubahannya. Jadi kalau sebelumnya sewarna body, sekarang dia warnanya black glossy ya. Dan ada lampu sen, pengaturan kacanya sudah elektrik dan dapat dilipat secara otomatis. Kemudian di atas kaca sudah dilengkapi dengan talang air ya, dan ada logo Sigra di sini. Kemudian pada pilar kacanya dia di finishing warna black doff dan kita lihat untuk handle pintunya di finishing sewarna body. Begitu pula dengan handle pintu belakang juga sewarna body model tarik. Dan kita lihat untuk roda belakangnya ini secara velg tentunya ukurannya sama ya, begitu pula dengan bannya. Tapi untuk roda belakangnya masih dilengkapi dengan rem yang masih tromol. Dan ini tampak keseluruhan eksterior samping dari New Sigra facelift tipe R 2022. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Nah, dari belakang ini ada perubahan di bagian atas ya, sudah dilengkapi dengan sak pin antena. Kalau sebelumnya masih antena yang model full, kemudian sudah dilengkapi dengan roof spoiler ya, berwarna black doff. Dan kacanya juga masih kaca yang biasa. Ada rear wiper di sini, ada logo Daihatsu berwarna chrome, dan ada list back door berwarna chrome ya, yang panjang dari kanan ke kiri. Lalu untuk detail lampunya ini sama dengan Toyota Calya persis ya.
dan kita lihat untuk detail lampunya, untuk lampu belakangnya, lampu remnya, serta lampu seinnya masih bohlam halogen. Kemudian di bawah lampu, di bagian sisi kanan, ini ada emblem Sigra, tipe R dan dual VVT-i. Di bagian kirinya, dia ada emblem Astra Daihatsu. Kemudian di bagian bumpernya juga dilengkapi dengan dua titik parkir sensor yang tentunya akan menambah keamanan juga saat kita melakukan parkir mundur, dan di atasnya juga dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi sudah lengkap, ada kamera dan juga ada dua titik parkir sensor. Lalu kita lihat underguard bawahnya atau bumper bawahnya, dia di finishing warna body dan ada list berwarna black dove yang panjang dari kanan ke kiri ya. Dan kita lihat ini adalah eksterior belakang secara keseluruhan dari New Sigra facelift tipe R 2022. Untuk kunci dari New Sigra tipe R facelift 2022 ini, dia masih kunci colok ya. Di sini ada tombol untuk lock, dan saat di lock dia ada nyala lampu sen ya, dan saat di unlock juga nyala lampu sen, dan ini belum smart key ya. Jadi kalau kita mau nyalakan mesin ataupun mau masuk ke dalam, tetap perlu tekan tombol yang ada di sini. Dan untuk kunci cadangannya juga sudah ada remote-nya yang sekarang ya. Oke, kita buka, kita masuk ke dalam. Untuk door trimnya ini didominasi warna black ya, dengan bahan hard plastik di sini. Kemudian untuk handle pintunya sudah dilapis chrome, ada pengaturan kaca-kaca jendela. Lalu di sini sudah di finishing warna silver, kemudian di sini warna black ya. Di bawah dia ada dua buah cup holder dan satu door pocket serta satu buah speaker. Kita masuk ke dalam. Untuk interiornya juga di sini warna black ya. Kemudian bahannya hard plastik. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka kecil. Untuk kisi-kisi AC-nya sudah ada ornamen chrome ya. Kemudian di sini ada pengaturan kaca-kaca spion untuk melipat dan mengatur kacanya. Kemudian di bawah ada tempat penyimpanan terbuka, ada tuas untuk membuka kap mesin, dan di bawahnya ada gas dan rem karena ini yang tipe Matic. Kemudian untuk joknya ini bahannya fabric ya, warna hitam, ada bintik-bintik merah. Pengaturan sadarannya dia masih manual. Di sini kosong, tidak ada pengaturan ketinggiannya ya. Untuk Sigra ini belum ada pengaturan ketinggian joknya. Lalu untuk pengaturan maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke, dan kita lihat di tengah ada logo Daihatsu berwarna chrome ya. Sudah dilengkapi dengan airbag juga di bagian pengemudinya. Dan setirnya ini dia fix ya, nggak bisa naik turun ataupun diatur maju mundur. Jadi memang fix seperti ini, nggak bisa dirubah-rubah. Dan kita lihat di sebelah kanannya, di belakang ini tentunya ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya. Dan di sebelah kiri ada saklar-saklar untuk menyalakan wipernya. Lalu kita nyalakan mesinnya. Untuk menyalakan mesin, kita injak rem ya, karena ini tipe Matic. Kalau tipe manual dia injak kopling. Dan kita colok kuncinya ya. Kuncinya kita colok. Nah, saat dinyalakan mesinnya, ini kita lihat dia kombinasi meternya nggak nyala juga ya. Kalau kita nggak nyalain lampu, tapi kalau dia dinyalain lampunya, dia ada cahaya warna oranye ya. Dan di sebelah kanannya ada MID yang kecil juga ya, masih model biasa. Oke, kita ke tengah. Di tengah dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya. Di sini ada animasi Sigra. Kemudian kita lihat untuk menu di dalamnya. Di sini ada radio. Kemudian kita lihat menu lainnya. Ada Bluetooth untuk koneksi telepon ya, USB, ada monitor off ya, jadi biar nggak silo kita bisa matiin juga layarnya. Kemudian Bluetooth musik, kemudian di sini ada pengaturan ya, ada sistem bahasa, kemudian beep, pengaturan cahayanya ya, brightness kontrasnya, dan di sini untuk reset softwarenya. Oke, kemudian kalau kita mundur, dia juga bisa menampilkan kamera belakang. Oke, cukup lumayan lah ya untuk LCGC ya. Kemudian di kanan kiri dia ada kisi-kisi AC utamanya. Di tengah sini dia ada tombol lampu hazardnya. Dan kita lihat untuk model transmisinya dia di atas sini ya, di dashboard. Ini
sebenarnya konsep seperti ini tuh ada di Toyota Alphard juga loh. Walaupun ini LCGC, dia konsepnya mengusung modelnya Alphard, modelnya Nissan Serena, jadi mobil-mobil yang menengah up ya, itu transmisinya berada di dashboard kayak gini. Lalu di sini kita lihat dia modelnya garis ya, bukan yang G-Tap, ada parkir, mundur, netral, drive 4 ya, jadi maksimal kecepatan 4, dan untuk low-nya dia maksimal 2, jadi nggak sampai 1. Dan di sini untuk tombol kalau pas kita mau parkir paralel ya, supaya mobil bisa didorong, ini kita tekan tombol yang ada di sini. Lalu untuk pengaturan AC-nya di sebelah kiri ini, dia modelnya putaran ya, di sini untuk mengatur suhu, di sini untuk kipasnya, dan ada pengaturan sirkulasi udaranya ya. Lalu di bawah sini dia ada tempat penyimpanan terbuka ya, yang kecil di sini. Kemudian di bawah sini juga ada laci penyimpanan terbuka juga. Kemudian di sini dilengkapi dengan power outlet, modelnya yang bulat seperti ini. Lalu untuk rem tangannya dia adanya di sini nih. Dia cukup unik ya. Jadi di samping sini, dan modelnya masih yang tarik ya. Kemudian di sini di finishing atau sudah dilapis fabric, sehingga di sini soft touch tapi bukan kulit ya, pakai fabric sama dengan joknya. Lalu di sini ada laci penyimpanan tertutup ya yang cukup besar. Kemudian di penumpang depannya ini juga dia ada airbag depan. Lalu untuk isi-isi AC-nya juga ada ornamen warna chrome ya, modelnya bulat. Untuk pilar A-nya ini dia yang sekarang ini di finishing warna gelap ya atau warna black. Begitu pula dengan plafon atasnya ini juga warna black ya, kalau sebelumnya dia warnanya agak warna muda atau beige. Lalu di sini dia sudah dilengkapi dengan sun visor, dilengkapi dengan kaca juga. Kemudian di sini ada pegangan tangan ya, modelnya fix, nggak bisa dilipat. Ada lampu cabin depan, ini warna kuning. Ada spion dalam. Kemudian di depan pengemudi juga ada sun visor yang dilengkapi dengan kaca. Untuk bagian joknya tentunya juga dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian ya, yang sudah dilengkapi dengan teknologi pro tensioner dan force limiter, baik seat belt untuk pengemudi dan untuk penumpang depannya juga 3 titik penguncian. Lalu di atas ada headrest ya, dan headrestnya ini masih nyambung dengan jok utamanya, jadi nggak bisa dilepas-lepas. Dan di sini dia dilengkapi dengan armrest ya, jadi ini akan lebih nyaman, nggak mudah capek juga kalau ada armrest seperti ini. Kemudian kita lihat detail dari joknya lagi, ini dia di finishing warna black ya, dengan bintik-bintik warna merah. Kemudian di bawah dilengkapi dengan satu set karpet alas dan juga ada apar ya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya. Kita buka. Di sini kita lihat untuk door trimnya dia di finishing warna black juga ya, sama dengan depannya. Untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome. Ada cup holder di sini, dan di sini juga di finishing warna silver. Ada tombol pengaturan kaca jendela, lalu ada penyimpanan kecil, dan di bawahnya dia ada satu buah speaker ya, tapi tidak dilengkapi dengan cup holder dan juga door pocket. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di baris kedua interior dari New Sigra facelift tipe R 2022. Dan untuk kabinnya ini, kalau kita ngomong LCGC ya cukup lumayan ya, karena dia masih longgar atau masih luas untuk space-nya ini. Walaupun kursi depannya saya mundurin full, ini masih ada jarak yang masih jauh dari lutut saya. Dan kalau saya majukan, ini maju sekitar 5 cm, dia juga masih jauh juga ya untuk jaraknya. Lalu kita lihat pada headroom-nya, di atas kepala saya ke plafon ini juga jaraknya masih lumayan, sekitar 8 jari lagi ya, tinggi saya itu 167, jadi ini masih cukup nyaman sih untuk saya. Dan kita lihat di sini dia ada pegangan tangan ya, tapi fix, nggak bisa dilipat-lipat. Kemudian untuk AC-nya, ini yang belakang ini dia masih pakai air circulator ya, jadi bukan double blower, tapi dia air circulator yang menghembuskan udara AC dari depan agar sampai ke belakang gitu. Kemudian di atas sini, di tengah juga dilengkapi dengan lampu cabin yang berwarna kuning. Pada joknya juga tentunya dilengkapi dengan seat belt ya. Di sebelah kanan ini 3 titik penguncian. Kemudian di tengahnya dia hanya 2 penguncian ya. Lalu di sebelah kirinya dia 3 titik penguncian. Jadi yang tengah aja yang 2 titik penguncian ya.
Kemudian ada headrest juga kanan dan kiri, dan tengahnya belum ada headrest. Kemudian untuk joknya ini juga belum dilengkapi dengan Isofix ya, kalau untuk yang Sigra. Kalau di Toyota Calya dia ada Isofix-nya. Kemudian di depan kita lihat di sini dia ada dua kantong atau saku yang cukup besar untuk penyimpanan. Dan di bawah sini juga ada power outlet ya, yang modelnya bulat seperti ini. Sekarang kita bongkar atau kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk melipat jok tengahnya ini kita tinggal satu kali tarikan ya. Dari sini kita lipat seperti ini, dia langsung terlipat secara full dan kita bisa masuk ke dalam. Nah, ini kita sudah di baris ketiganya ya, dari New Sigra facelift 2022. Secara cabin memang nggak ada perubahan, jadi sama juga seperti yang lama. Dan kita lihat untuk sandarannya ini sudah fix ya, jadi nggak bisa dimiringin lagi. Jadi memang ini agak sedikit kurang nyaman kalau agak tegak begini, karena dia nggak bisa lebih rebah atau miring lagi. Lalu jarak lutut saya dengan jok depannya, kalau jok depan atau tengahnya ini dia full ke belakang, dia hanya ada sekitar satu jari lebih dikit ya, jadi juga kurang nyaman. Nah, ini kita bisa akalin, kita majuin sedikit ke depan, dan depannya juga menurut saya masih lumayan untuk space-nya. Dan kita lihat, nah ini dia ada jarak sekitar 3 jari ya jadinya ya, jadi ini lebih nyaman sedikit. Kemudian pada seat belt-nya, ini dia modelnya yang paling belakang ini hanya 2 titik penguncian, jadi nggak bisa dari badan. Jadi untuk Sigra walaupun tipe tertinggi yang tipe R, dia seat belt-nya hanya 2 titik penguncian di bagian jok baris ketiganya. Serta untuk headrest-nya juga ada 2 ya. Jadi menurut saya ini cocoknya hanya untuk 2 orang saja ya, karena seat belt-nya juga ada 2 dan headrest-nya juga ada 2 saja. Kemudian di kanan kirinya ini agak menarik karena dia masih ada cup holder kanan kiri dan juga tempat penyimpanan. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi Sigra ini dia bisa langsung dari sini ya, tinggal angkat. Lumayan praktis ya dibandingkan dengan Ayla ataupun Agya. Dan kita lihat dia sudah mendapatkan cargo net ya, yang untuk tipe R ini. Kemudian ada karpet alas di sini juga. Lalu kalau kita ingin melipat joknya, ini dari sini ya. Kalau kita lipat dia nggak bisa 50-50, tapi harus full semuanya. Dan kalau kita butuh bagasi yang lebih luas, dia bisa kita lipat ke depan seperti ini. Jadi semuanya ya, nggak bisa 50-50. Jadi ini aja untuk bagasinya, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar Daihatsu Sigra facelift 2022 tipe R. Buat teman-teman yang berminat untuk memiliki mobil ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, langsung aja hubungin kontak marketingnya yang ada di bawah, dan untuk harga lengkapnya sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.